down to the feet. Slowly. Begin on your feet here. When you right knee, right leg back, down the facing dog, I don't know what's going on. Go on, have to feel the front, the hands on the ground, keep the right knee down. Upper tangan, duduk, roll your shoulder back. Tarik nafas. Buang nafas. Buang nafas. Palms down to the floor, slowly. Begin on your feet here, advance with the wheel here, kiss your right knee. Hold on. Wow, my God. There you go. Wow. Extra. Please. Come down to the floor. You will find my hand on your knee. Come down. Come up on your knee. Wow, my God. Extra. Squeeze your level here. Yeah. Hello everyone, selamat pagi. Ini saya hari ini mau mulai yoga di studio saya, Asmara Dana Sanctuary. Ya inilah, kayak gini, apa adanya. Tapi gimana mungkin mas konsep ruangannya sendiri gimana mungkin ini? Apakah memang kayak tema Jawa atau seperti apa sih mungkin? Ya memang kebetulan saya desain studio ini sejak awal tujuannya pengen punya joglo gitu supaya mengingat supaya anak-anak saya ingat akan culture negaranya, negerinya, asal muasal dirinya gitu, sekaligus juga untuk melestarikan culture Jawa karena saya ada darah Jawanya, istri saya juga ada darah Jawa, jadi supaya enggak hilang lah gitu. Oke, sebelum yoga bisa dilihatin mungkin biasa alat apa sih yang bisa dipakai nih, boleh? Alat saya yoga biasanya ya saya matras. Okay. Ya matras, terus biasanya saya bawa singing bowl,
gitu. Singing ball. Buat apa, Mas? Singing ball ini fungsinya adalah untuk menetralisir energi, merelaxing tubuh, kemudian memboosting energi yang ada di tubuh supaya lebih maksimal. Okay. Itu. Kemudian setelah singing ball ada juga saya pakai essential oil. Karena masing-masing sebenarnya antara essential oil dan juga singing bowl itu memiliki frekuensi untuk memboosting energi tubuh kita, yang tadinya stres bisa jadi relax, yang tadinya energinya sedang low bisa boosting energi supaya lebih naik, supaya lebih segar, lebih happy, lebih fresh gitu. Berarti ini essential oilnya produksi sendiri juga atau gimana mungkin, Mas? Kebetulan ini produksi sendiri juga. Okay. Gitu. Terus jangan lupa air putih supaya kita tidak dehidrasi. Oke, tapi gitu. Biasanya ada ini nggak sih, Mas? Mungkin alunan musik yang nanti akan di play atau gimana mungkin selama ya juga? Saya biasanya punya playlist sendiri. Tergantung dari energi seperti apa yang kelas itu butuhkan gitu. Biasanya saya suka ganti-ganti, jadi nggak selalu itu-itu terus. Oke, ini essential oil ini, Mas, mungkin gimana, Mas, dalam produksinya ini? Apakah baru tahun ini atau dari awal sudah produksi juga atau gimana, Mas? Sebenarnya kalau dari essential oilnya sudah sejak lama ya, saya pengen punya, tapi dimulai itu sekitar 3 tahun yang lalu. Tiga tahun yang lalu, tapi kan karena perlu proses perizinan segala macam, akhirnya baru bisa launch tahun kemarin gitu. Tapi ya kita masih pelan-pelan karena kan kita produk baru ya. Yes, yes. Nanti dan mau dijualkan kepada para peserta yang ya ada di open market. Open market. Gitu. Mas, untuk di sini sendiri mungkin kapasitasnya berapa orang, Mas, di tempat ini? Kapasitas studio saya ini maksimal 30 orang. Hanya 30 orang saja karena kebetulan memang studionya kecil ya. Gitu. Jadi cuma 30 orang aja. Terus ya gini keadaannya. Banyak tanaman. Ya, saya emang suka jauh-jauh gitu gimana, Mas? Ya, saya memang suka sama tanaman. Terus kalau open air gini kan lebih seger ya. Gitu. Termasuk juga ada mengelilingi, apa namanya, air yang mengelilingi. Iya, ada air yang mengelilingi supaya udaranya lebih adem lah di sini. Oke, atau mungkin ada suara efek-efek suara airnya yang ya atau gimana gitu. Dikasih suara efek-efek air supaya reduce stress. Oke, siap. Gitu. Boleh bilang pemirsa kita mau mulai dulu nyobanya. Terus kegiatan hari ini. Oke, pemirsa, kita akan segera mulai latihan di hari ini. Ikutin terus GoSpot. Oke, pemirsa GoSpot, berikut ini adalah beberapa basic dari yoga yang akan saya lakukan setiap kali latihan. Ya, ini dia. Pertama adalah posisi tadasana, berdiri tegak. Tadasana adalah mempresentasikan gunung, di mana dalam hidup kita harus seperti gunung. Ya, tekan telapak kaki ke lantai, panjangkan tulang belakangnya, telapak tangan di sebelah hips, dagunya sejajar dengan lantai. Rasakan seluruh berat tubuhnya ada di kedua telapak kaki. Tarik nafas dari hidung dan buang nafas dari hidung. Kemudian yang kedua adalah posisi chair pose atau posisi kursi yang fungsinya adalah untuk menguatkan area kaki kita. Caranya seperti apa? Buat Anda, lapak yang sudut lapak kakinya, tapi bagi yang postur kakinya agak O atau X, silakan buka lapak kakinya selebar. Oke? Sini, tutup semua kaki, dorong bokongnya ke belakang, lututnya tidak lebih jauh daripada ibu jari kaki, bawa lengannya sejajar dengan telinga. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas. Buang nafas pandangan ke depan ya, tarik nafas, buang nafas. Oke, kembali ke posisi gunung, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kemudian yang berikutnya adalah tree pose atau posisi pohon. Ya, tujuan dari posisi tree pose adalah memberikan fokus kepada diri kita, semakin fokus terhadap diri dan juga di samping itu kita harus seperti pohon pada untuk bisa tumbuh tinggi kita harus memiliki akar yang kuat. Caranya seperti apa? Tekan telapak kakinya ke lantai, kemudian angkat kaki kanannya, letakkan di
paha kiri bagian dalam, telapak tangannya di dada. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Cukup. Dan lakukan sebaliknya. Oke? Kaki kirinya, tekan, telapak tangan di dada, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Kemudian, pose berikutnya adalah Virabhadrasana 1 atau Warrior 1, yang fungsinya adalah dalam hidup kita harus seperti seorang pejuang, harus siap menghadapi segala sesuatu yang ada di depan hidup kita dengan lapang dada, dengan penuh keyakinan bahwa kita akan menang dalam menjalani kehidupan. Ini kaki kirinya ke belakang, tekuk lutut sebelah kanannya, panggulnya tetap sejajar, tangannya sejajar kakinya. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Buat Anda semua yang belum bisa menekan telapak tunduk kakinya ke lantai, boleh jinjit ya. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tangan yang tinggal, kemudian terbuka. Dan lakukan sebaliknya. Oke. Itu basic-basic yang akan saya lakukan dalam kelas yoga saya. Semoga bermanfaat dan mari ikuti liputan selanjutnya. Oke, everyone, terima kasih sudah mengikuti liputan GoSpot. Itu dia tadi kegiatan saya pada hari ini. Dan buat kalian semua, terima kasih ya. Jangan lupa untuk selalu nonton Hotspot dan ikuti kegiatan saya selanjutnya. See you. Ya mungkin Mas Anja Semara mungkin mengenai ini kegiatan Mas Anja Semara kan untuk menjadi instruktur yoga gitu, Mas Anja. Mungkin gimana untuk jadwalnya sendiri, Mas Anja itu memang rutin tiap minggu atau gimana mungkin Mas Anja? Saya rutin tiap minggu, kalau kelas yoga saya itu biasanya setiap hari Senin pagi, gitu jam 8. Kemudian kalau misalnya ada special class itu antara hari Sabtu atau hari Minggu. Nah, kalau misalnya ada teman-teman guru lain yang di Asmaradana Sanctuary Studio ini berhalangan, ya saya gantiin atau cover mereka. Oke, untuk gitu. Jumlah peserta yang sendiri udah banyak begitu? Ya, karena kapasitas studionya tidak besar, jadi ya seadanya lah. Oke, tapi cukup enjoy ya untuk menjalani kegiatan ini gitu sehari-harinya mungkin Mas Anja? Alhamdulillah, yoga soalnya membantu saya untuk semakin grounding, semakin mensyukuri hidup, dan tetap bisa merasakan bahagia dalam segala kondisi. Oke, ini udah berapa lama sih Mas di yoga ini? Yoga itu saya, kalau yoganya sendiri, saya latihan yoga itu sejak awal 2004-2005 lah ya. Gitu, akhir 2004 awal 2005 begitu. Pertama kali saya melakukan yoga, kemudian tahun 2013 saya ambil license untuk menjadi teacher training. Lalu 2013 akhir, sekitar bulan Oktober, akhirnya saya lulus. Dan akhirnya saya di akhir tahun itu juga memutuskan untuk sharing apa yang saya miliki kepada teman-teman. Tapi ini sempat ini nggak sih Mas terdampak kemarin pandemi, sempat libur dulu kah atau gimana? Kemarin pandemi saya libur cuma 3 bulan saja, saya nggak mau ngapa-ngapain, tapi tetap ngajar keluarga di rumah. Lalu akhirnya manajer saya minta saya, memaksa saya untuk kelas online, buka kelas online. Ya, starting dari situ akhirnya saya ada kelas online pada saat pandemi. Dan sampai sekarang kelasnya jadi hybrid, ada online-nya, ada offline-nya. Oke, sejauh ini yang dirasakan tuh apa sih Mas? Kalau misalkan yoga rutin tuh apa mungkin yang dirasakan oleh? Saya jadi lebih aware terhadap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saya. Terus nafas saya semakin baik, tubuh saya juga semakin kuat, persendian saya juga semakin baik ya, semakin kuat. Saya bisa semakin manage stres saya, dan saya semakin pernafasan semakin baik.